Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, kali ini saya akan memberikan ide bisnis yang gampang sekali, bahannya banyak banget di warung. Kita cuma modal tepung tapioka 250 gram sama terigu 100 gram. Itu saya modal 6.000 rupiah dan menghasilkan 43 tusuk. Nanti kita jual seribuan jadi 43.000. Menggiurkan banget kan teman-teman? Itu saya bikin namanya sate aci. Cuman karena saya nggak punya pemanggangan, jadinya saya goreng teman-teman. Nggak apa-apa, tetap enak banget rasanya dan menguntungkan sekali buat ide jualan. Nah, gimana cara bikinnya? Kita lihat langsung di video ya teman-teman. Oke teman-teman, ini bahan-bahannya. Cuman ini doang ya. Cuman 100 gram tepung terigu sama 250 gram tepung tapioka. Nah, langkah pertama kita campurin dulu nih semuanya. Terigunya 100 gram sama tepung tapioka 250 gram. Kita jadiin satu tempat. Untuk rasanya kita kasih Masako rasa sapi ya, satu picis. Let's masuk sini. Sama garam 1 sendok teh. Garam 1 sendok teh. Ini ya. Ya, cuman ini doang. Kita kocek-kocek dulu. Nanti kita tambahkan air sebanyak 550 ml air. Simpel ya, teman-teman. Nah, kita tunggu airnya matang dulu. Oke, teman-teman. Ini air sebanyak 550 ml. Kita masukkan setengahnya aja dulu. Masukkan setengahnya dulu. Nah, kita kocek-kocek. Sampai tercampur semua ya. Udah rata gini, masukin semuanya air. Nanti adonan jadinya kayak bubur ya, teman-teman. Jadi cair. Aduk terus ya teman-teman sampai tercampur rata semuanya, nggak ada yang menggumpal. Ya, biar lebih gampang pakai ini ya teman-teman, kecantong. Ya, tercampur rata kayak bubur. Nah, setelah cair gini kita masukin ke dalam loyang ya teman-teman. Oke, setelah menggumpal gini kita pindahkan ke dalam loyang. Jangan lupa loyang dikasih minyak dulu ya teman-teman, biar nggak nempel nanti.
Nah, udah rata ya teman-teman. Setelah rata gini, kita kukus selama 20 menit. Nah, udah panas. Sekarang kita kukus. Berhubung saya nggak punya panci yang gede, jadi kukusannya saya pakai wajan, teman-teman. Kita tutup. Oke, selanjutnya kita potong-potong. Kalau udah dingin mah gampang banget teman-teman. Enak, pisaunya kita kasih minyak, acinya kita kasih minyak nih. Enak banget. Yang terakhir. Oke, teman-teman. Jadi banyak banget ini belum kita hitung. Nanti bakalan kita goreng. Soalnya saya nggak punya tempat buat ngebakarnya. Jadinya digoreng aja. Kita hitung dulu ya. Ada berapa nih? 1 2 21 kali 2 berarti 42 tambah 43 teman-teman. Jadi 43.000 ini kita jual 1.000-an. Tadi modal cuman 7.000. Jadi 43.000. Wow. Luar biasa nih bisnis. Ayo kita goreng. Goreng dulu teman-teman. Oke, minyaknya udah panas. Waktunya kita menggoreng, teman-teman.
Oke teman-teman, ini udah jadi sate gorengnya. Untuk bumbu pelengkapnya, karena saya kesorean gak sempat bikin bumbu kacang, jadi pakai ini juga enak nih. Kecap sama caos aja. Caosnya caos yang pedes ya, yang gak besek. Oh, ini juga enak banget teman-teman. Ini nama angot nang bumbu. Mantap. Saya cuma menggoreng setengah ya teman-teman. Setengah lagi nya saya masukin freezer dulu, di frozen. Selamat menikmati. Cook. Nah itu tadi teman-teman, kayak gitu resepnya ya. Kalau itu saya bikin buat tutorial aja ya, jadi dikit bikinnya. Kalau mau banyak kalian tinggal gandain aja, airnya digandain, tepungnya digandain. Menguntungkan banget teman-teman, itu modal 6.000 jadi 43.000. Coba kalau modalnya kita 60.000 jadi berapa? 430.000 teman-teman. Wah, menggiurkan banget itu. Nah, makasih ya buat kalian semua yang udah pernah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar channelnya makin berkembang lagi. Nanti saya semangat bikin konten-konten yang lebih menarik lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.